Halo gengski, gengs kekiniannya Selebtube TV yang keren, hits dan suksesnya 7 turunan. Sehat ya semua, yang masih mager aduh buruan make up guys. Secara tim Selebtube TV bakal ajak kalian eksklusif nih kepoin masa kecilnya Kakak Reski Aditya yang sekarang lagi hits banget. Kira-kira gimana ya masa jadulnya? Yuk lah, langsung aja gengs, eksklusif on Selebtube TV. Lu kan 2005 udah berkarir di acting gitu kak. Dari kecil memang bercita-cita jadi enggak. Jadi cerita dong enggak masa sih, kecil lo. Ya masa kecil gue tuh gue pengen jadi engineering. Hah? Iya emang gue memang engineering. Dapet sih gue mau teknik, gue teknik industri di kuliahnya. Gue mau jadi engineering, mau jadi tadi gue mau jadi arsitek tapi ternyata enggak jadi arsitek, gue ambil teknik industri. Ya udah, cita-cita gue sih sebenarnya pengen karir biasa gitu. Kalau bisa nyemplung ke sini kak, dan nama lu juga gila dengan penghargaannya, dengan sinetron gue udah 2005 zaman sama Talita Latif, Agnes Monica, Nia Ramadhani, Raffi Ahmad, Chelsea Olivia, Nikita Willy, Donny Michael adalah di Instagram Donny itu lalu banget ya. Ada dan fans itu yang nge-repost, fans tuh nge-share sama Donny di repost. Gimana ceritanya lo bisa masuk ke sini? Ya semuanya gak sengaja sih, tiba-tiba karena ganteng ya? Hah? Biasa enggak lah. Look emang penting kan di sini? Ya karena kebetulan aja gitu, jadi emang gak sengaja nganterin ada mantan gue dulu ke PH gitu. Tahun? Tahun 2000, lupa gue. Itu 2000. Di bawah 2005 gak itu? Di bawah 2005, mungkin 2005-2005. Totally berapa tahun? 2004 kali ya. Berarti lu sekitar berapa tahun di acting lah ya pokoknya ya. Mungkin 2005-2004 kali, gue juga lupa sih awalnya. Ini gue 10 tahun lebih kali. Gue pokoknya semester 4. Semester 4 kuliah. Berarti 2003-2004. 2005, iya 2005. Berarti tadi foto-fotonya dimajuin setahun-setahun lah gitu. Oh oke, okay. 2005 sekarang 2017. Hampir lumayan tua lama. Juga gitu ya. Enggak, maksudnya karir lo udah lumayan lama banget. Lumayan lama banget. Oke, okay. Terus? Terus? Lu nganterin? Iya, itu mantan gue. Terus udah gitu gue jadi yang kepilih gitu. Mantannya cewek kan? Cewek lah, anjir. Itu gini loh, kan lu nganterin cewek, kenapa dia jadi pindah ke cowok gitu maksudnya gue? Enggak tahu, tiba-tiba gue disuruh coba gitu loh. Dulu disuruh acting apa atau casting? Gue penasaran, dia bisa langsung, oke Reski, lu join dong gitu. Gue lupa sih, pokoknya intinya gue judulnya apa ya? Paling kundang gak tau lah. Enggak, maksudnya lu disuruh acting apa pada saat casting gitu? Apa cuma gitu? Biasa aja gitu. Skrip biasa aja, gue juga lupa sih. Itu udah lama banget. Tapi waktu itu lu udah mencintai dunia acting belum? Enggak. Enggak sama sekali? Enggak nonton sinetron gak zaman lu sinetron loh kak? Jujur enggak? Enggak. Tapi cuman gue pikir ada income aja gitu. Gue pikir gitu. Jadi ya ada lah gue juga dulu hobi disco-disco gitu ya, anak disco banget. Terus gue di, lumayan nih gitu, buat gue disco gitu. Udah jahit banget sumpah asli, lanjut. Ya udah, gue jadi buat jalan-jalan, buat nongkrong-nongkrong, ya udah ada income gitu, ya udah. Lama-kelamaan gue jadi banyak tawaran banyak, gitu. Stripping gue jadi malah gak bisa disco. Oh iya gitu. Lah, gak ada waktu ya, gak ada waktu. Berawal dari mantan dan suka disco, Kakak Reski yang sebelumnya punya cita-cita arsitek, malah ngehits abis di dunia acting. Nah, dari kalian nih gengs, kira-kira melihat ketidakjaiman Kakak Reski dan sikap apa adanya dalam berbagi tentang masa jadulnya, kalian ilfil atau malah salut nih? Sekalian kasih nilai ya, semua diisi di kolom komen dan tunggu part selanjutnya gengs. Exclusive on Selebtube TV, see you in the next video, bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bye, gengs.